wabarakatuh. Karpe anu guys. Ngevlog ngabuburit mah. Ketimbang nganggur. Jadi ya aku ngevlog terus sama nutrisur guys. Jadi kasarannya pokoknya sembarang saya kena deal. Hah? Dan yang kini pedes-pedesnya wong-wong nih. Kandangnya wong ada guys. Tepok udah tepok omak. Tapi aman-aman aja, gak ada maling, gak ada apa-apa. Tinggal ke sini. Wah ngalor. Oke guys, jadi kita mencari habitat dari pada nyampe. Kita masih berkonsentrasi guys, jadi kita terus memutari lewat sungai, kadang lewat ori-ori ini atau apa ya, bambu ya, bambu yang banyak erinya. Itu salah satu diesel warga di sini guys. Dan diesel dibiarkan begitu saja juga aman di sini guys, gak ada apa-apa. Maksudnya nggak ada maling atau apa gitu, aman. Padahal orangnya nggak tahu kemana itu. Ada video, enggak Jo. Poso Jo aku ya. Poso bro. Nani? Bangsat ini tidak poso loh. Ternyata guys. Lupa. Oke guys, kita berangkat lagi. Kita berangkat lagi dari Ciwo. Ciwo kosong. Jadi kita berangkat lagi menuju ke daerah kawasan Bapak Trimo. Oke, jadi kita akan ngetan sih. Ngetan dulu lah. Kita berjalan lagi guys. Ayo Bik. Di sini kali-kali atau sungai pada kosong guys, karena nggak ada air sama sekali, kering karena sungai di sini kering semua. Gimana mau ada airnya, nggak ada hujan. Oke guys, kita belasak-belasak, masih belasak-belasak. Kita terpisah karo Terengkek dan Ropik. Ini tegalnya Bapak Joni alias Sayuti. Bagaimana mas? Saya gak? Saya Kamet Nyuki tegal Noni Bangke. Piye kabarnya sampean? Soin gak cetok? Jawab aku cuci blok, aku cuci blok tidak enggak. Aku tidak sadar. Iya kabarnya sama ya. Orang masalah sensor. Ini Bapak Joni alias Sayuti. Dia sedang di Tegal. Ya Joni tak kayak sesuatu ku mau. Dan membajing ambilnya sendiri, guys. Iya sampean. Iya. Rapi ora? Rapi. Kawan. Bapak Joni ini penghuni sini guys, jadi penghuni lokasi sini. Dia yang menjadi kuncen. Kuncen di sini. Ini jadi ketemu Mas Joni ini. Aduh, lambat aduh. Ini ngetan aku. Ajan. Pedak gue loh weh. Talen ini. Hati-hati, Joko kuncen gini. Hati-hati Joni. Kita lanjut. Kita lanjut di lokasi apa
yang dikuasai Bapak Joni alias Ayuti. Orang yang tersakiti sangat dalam guys di hatinya. Kita akan naik. Enggak. Oke guys, kita naik gunung. Ini duri ya guys. Gak pas sih bro. Kita akan ke sana guys, berarti ya Bapak ini gunungnya. Jadi kita akan naik terus. Aduh, gak tau tangannya tuh. Aduh, gak tau tangannya guys. Neng-neng sepi, biasanya wakil loh gajeng ini. Banyak sekali ini kok. Tapi pada poso ya. Biasanya rame loh. Gue tak ambilkan sih. Itu mau ngelambiku. Wah, rendet tok ini. Oh itu ternyata ada orang-orang di sana guys. Ini orang mereka. Kaki apa mas? Ini lagi buat kandang. Lucu ya? Lucu ya? Kok dia? Kita sepekoitan kan mas. Kita sedang mencari-nyari dan gak ada apa-apa. Aduh, ancok. Ya itu kau kono. Dan apa-apa. Jangan ngono. Eh? Yang isor kono. Enggak turun ndak luwe. Ya. Kira krungu ndelok koyo ngono. Ini ngalor, Jo. Dari kokilku. Oke, jadi setelah kita ketemu Mas Gun tadi yang sedang jang nyigari ori. Kita lanjut, guys. Tapi belum ada tanda-tanda penampakan dari seorang bajing-bajing. Di bulan puasa ini. Para pemburu sudah telah tak ada penampakan sama sekali. Ini sepedanya Mas Gun, sepeda khusus untuk ke Tegal. Guys, satu larang saja. Eh, oh.